Ujang Enda, 25 tahun, warga Desa Pusakasari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini sudah 2 bulan harus tinggal di sebuah gubuk dengan bagian perutnya diikat menggunakan rantai berukuran besar. Ujang terpaksa diikat dan diasingkan. Akibat sering mengamuk dan merusak rumah warga. Bahkan pernah juga menyerang beberapa orang dengan menggunakan sebilah golok. Ujang yang mengalami gangguan jiwa semenjak ibunya meninggal 2 tahun silam ini. Setiap hari kondisinya terus sejak membuat khawatir warga setempat. Bahkan beberapa bulan kebelakang, Ujang semakin beringas dan tak terkendali. Warung dan rumah warga banyak yang rusak jika Ujang sedang mengamuk. Yang lebih membuat khawatir, Ujang juga mulai berani menyerang warga. Bahkan hingga menggunakan senjata tajam. Sudah berapa bulan di rantai gini? 2 bulanan. Kenapa kan di rantai? Oh, rasa-rasanya gimana kan? Ada rumah itu, jadi sering rusak, jadi sering ngamuk ya. Kalau ke orang suka nyerang nggak kan? Kalau ke orang, ada pertamanya kan? Pertama sudah meninggal orang banyak. Terus pulang ke sini, pulang melau, saya melamun gitu. Nggak dibawa ke rumah sakit jiwa kan? Belum ya? Kenapa kan? Nggak ada biayanya. Kalau dari dinas sosial atau dinas kesehatan Kabupaten Ciamis sini nggak? Belum ya? Sementara itu, hasil musyawarah warga bersama kepala desa setempat, akhirnya Ujang diasingkan di sebuah gubuk dengan bagian perutnya yang terikat menggunakan rantai berukuran besar. Kini warga berharap agar Ujang bisa dibawa berobat ke rumah sakit jiwa. Namun kendati sudah beberapa kali mengajukan bantuan, hingga kini belum ada pihak Pemda Ciamis yang datang melihat kondisi Ujang. Dari Ciamis, Indra Prasasti, Husein Maharaja, tvberita.com.